Thank you.
orang ya bang? Iya. Kita sambut dulu bang. Ayo. Ayo, mulain. Lah, lah mulain. Ini apaan, sambut apaan abang? Hah? Sambut apa? Ini kita ngucapin selamat malam. Selamat malam. Sehat. Sehat. Iya. Ini selamat malam aku bang, Bali nih ya bang? Ini kita ada di kota Bali. Di Pulau Bali. Pulau Bali iya. Maksud saya. Ya, ayo kok kita ucapin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang maju, ajuan, ajuan. Kurang. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Om Swastiastu. Terus? Ya, gimana? Silahkan bang. Ya. Ini ada turis juga bang. Abang nyambutnya gimana? Ada Mister, selamat malam. Good evening, Mister. Aku kan gebet. Missis. Abang bilang apa? Gebet. Saya gak dengar tadi, saya lagi good evening, Mister and Missis. Abang bilang apa? Gebet. Udah, ayo. Ya, selamat malam, ini kenalin kami berdua. Nama gak usah ya bang? Emang gak usah. Iya, ini kita dari mana nih bang? Ini dari DKI Jakarta. Iya, halo DKI Prof. Jakarta. Ya, abang sebetulnya. Ngapa sih, sirik aja lo? Ya. Ini, saya punya bahasa Bali sedikit. Bahasa Bali? Iya. Terus? Abang mau belajar gak? Ya, kau berbicara bahasa Bali, aku bahasa? Bahasa... Jakartanya, Betawinya? Bahasa karpet. Apaan? Ya tahu. Abang maunya bahasa apa? Ya, Mpok Marina berbahasa Bali, saya Bang Komar berbahasa Jakarta atau Betawi. Ayo, bismillah, udah bisa. Wah, gak enak. Ya. Dengerin bang. Ya. Bukit yang puniki sebeton saking Sanggar Ratna Sari. Ya. Cakap kan? Udah asal balik. Pulang. Abang gak dengar kali lagi? Enggak, udah dengar gua. Oh udah? Udah. Mas saya mau pulang. Udah fokus gua. Biarin aja saya ulang. Ulang lagi, lagi, lagi. Makin nambah. Titian puniki semeton saking Sanggar Ratna Sari. Yeay. Cakap bang? Abang artiin sekarang. Bahasa Jakarta atau Betawi? Bahasa Indonesianya apa? Saya beserta saudara-saudara saya ya. Hadir di sini dari Ratna Sari DKI Jakarta. Pintar ya abang. Abang belajar dari mana? Tadi abis belajar di belakang. Abis dipungutin ya, dipungutin. Emang pungutin bahasa aku. Ya kenalkan kami ini dari Sanggar Ratna Sari, ya. Kami binaan dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan Lembaga Kebudayaan Betawi. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mewakili. Ya, kita hormati. Ya, kami disambut juga kalau ada dari Dinas Kebudayaan Bali. Ya. Atau yang mewakili, oh ya bapak, selamat datang. Senang sekali kami bisa ada di sini pak. Ini untuk informasi kita ini udah yang ketiga kali di sini. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya, kami boleh berpartisipasi di sini. Hebat juga ya bang, udah tiga kali ya bang. Udah tiga kali di sini. Iya. Besok katanya ditambahin lagi, nggak pakai pulang lagi. Ah besok nggak pulang? Nah? Nggak pulang besok? Nggak pulang. Kemana? Kemana aja terserah lu. Ya lah. Saya kira mau disuruh tampil lagi di sini. Iya, kok. Barusan tadi itu. Itu tadi
ada pertunjukan tari Rancak Laras. Iya, dari ya. Provinsi DKI Jakarta. Iya, dari Sanggar Ratnasari. Itu semua binaan Sanggar Ratnasari. Jadi anak-anak yang masih kecil-kecil, dari yang kecil-kecil sampai yang udah gede ya, Bang? Meningkat. Sampai Abang yang udah tua juga. Iya, belajar iya. nari juga. Iya, belajar nari ya, Bang? Belajar nari. Oh, iya. Gak bisa juga belajar nari tenang. Iya. Enak. Hah? Iya, ini kita lagi menghibur di sini, Bang. Iya. Masyarakat Bali. Bali. Iya. Iya. Sama ada mungkin ibu-ibu dari DKI Jakarta, apa ibu? Tidak ada kayaknya. Ada dari ibu-ibu SMKI kalau nggak salah ya, Bang. Ada juga, Bu. Ada. Wah, jadi ini penonton kita nih dari berbagai macam. Berarti malam ini kata orang Betawi berdungsek-dungsek. Ya, apalagi tuh berdungsek-dungsek, Abang. Rame-rame. Oh, rame-rame. Iya. Iya, ini kita lanjut lagi, Bang. Acaranya, Bang, masih banyak ya. Banyak. Nah, ini itu? Kita ada lagu, ada tarian ya. Kita ini bawain lagu dulu. Iya. Ya. Ini lagu khas dari Jakarta ya. Di Tiang Kuning itu lagu khas Bali. Itu lagi, ini Bali. Sekarang lagu dari Jakarta. Oke, lagunya. Siap, Abang? Ayo. Ya. Siap. Kita tarik. Jali-jali. Oke, jali-jali. Apa? Kayak itu yang kita temuin di jalan-jalan. Kayak apa? Itu
yang kita temuin di jalan-jalan, saya nggak enak nyebutnya. Jenisnya apa nih, Mang? Pokoknya yang suka gantungan itu loh. Itu baru. Emang apa? Emang apa? Nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapa. Iya. Iya, itu tadi lagu Jali-Jali, Bang. Iya. Ini kita lanjut lagi. Ini ada tarian. Tarian? Iya. Tadi ada tarian Rancak Laras. Biasanya kalau orang-orang tamu-tamu gitu sukanya nonton tarian, Bang. Oh, gitu? Iya. Tarian tuh menang. Iya. Ini kita nggak boleh dekat-dekat, Bang. Abang kejauhan dikit. Tenang. Saya udah Abang ada setrumnya. Saya udah divaksin. Sama, saya juga. Kalau nggak divaksin nggak boleh kesini. Ayo dong kok kalau gitu, ya. Jangan makin lama. Tariannya namanya Bang, Topeng Samba. Iya. Ini sinopsisnya. Tari Topeng Samba merupakan sebuah karya tari baru yang terinspirasi dari kesenian tradisi, yaitu Topeng Betawi. Dan di dalamnya terdapat pertunjukan tari topeng tunggal atau kedok tiga terdiri dari panji, samba, dan jingga. Tari topeng samba mengangkat topeng atau kedok samba yang mencerminkan karakter gadis yang genit, lincah, dan aktif dalam kesehariannya. Ya, yang di sini pasti udah nggak sabar. Kita langsung aja Bang. Inilah dia tari topeng samba. Selamat menyaksikan. Nyok, nyok, nyok. Thank you.
sejenak nyariin aku, engkau ya? Iya, aku nyariin kamu. Aku sejenak di belakang tadi. Sejenak di belakang tadi. Bang, bang, bang. Ini mumpung kita di Bali nih, bang. Iya. Abang kan biasa di Jakarta saya panggil abang. Ya. Nah, sekarang di Bali ini saya panggil Bli. Oh, siapa? Panggil siapa? Saya panggil abang Bli. Abang tuh pikirannya lagi di mana, bang? Oh, jadi kok kalau bahasa Bali manggil abang? Bli. Bli? Iya. Tadi saya habis beli kacang. Iya. Terus? Beli kuaci. Iya. Terus apa lagi? Itu mau jajan ya? Nah iya. Ini mah maksudnya berarti abang-abang bahasa Jakarta kalau beli? Beli. Bukan beli pai susu. Bukan. Oh bukan? Iya. Jadi beli panggilan saya? Entang-entang abang borong pai susu tadi saya lihat. Waduh. Saya nggak dibagi. Saya juga tahu kok. Kalau di Jakarta empok. Iya. Kalau di Bali? Saya tahu. Empok. Ulang bang, apa? Mbo. Kayaknya nggak gitu deh bang. Emang? Kayaknya nggak gitu. Sesuai sama belajar lu mbo. Kayaknya nggak gitu saya tadi bang dipanggil orang-orang nggak? Kurang pasnya ya? Mbo, gitu nggak? Kurang pasnya? Iya, coba kurang. Coba. Kalau saya kan, beli. Mbo. Itu pasnya? Ya, betul. Sedikit. Sedikit? Nah, coba kita tanya orang Balinya aja bang. Oke, langsung. Nah, coba kita... Ini aja kan nggak kelihatan ya, silo. Yang di mana? Ya? Nah, abang, Mbo, itu bener nggak? Coba tanya. Yang mana ya? Nah. Kalau saya udah pasti bener, ya Pak. Saya panggil dia, beli, ye, ye, ye. Kalau abang, nanya, nanya. Oke. Mbo. Mister. Abang, masa panggil itu Mister Mbo yang sebelahnya kali ya? Salah. Iya. Salah. Salah. Mbo. Iya. Apa bang? Apa bang? Bilangnya apa? Hah? Panggil Mbo apa? Udah mati. Dah. Coba engkau. Mungkin nama engkau. Nama engkau. Abang dong. Oh iya. Gua grogi. Halo Bli. Cie. Dicie-ciein bang. Tahu aja saya masih jomblo. Mumpung ini disiarin. Bukan masalah lu promosiin. Apa? Emang lu bener masih jomblo? Lah iya, saya mah masih jomblo. Jomblo emang apa jomblo? Jomblo tuh single. Hah? Bisa tahu gua kalau di Betawi jomblo itu oncom digoreng isinya singkong diparut. Lah itu jomblo? Hah? Jomblo. Ya, saya kira udah ganti jomblo jadi jomblo. Apa? Ya ini alhamdulillah malam ini bukan Mpo sama abang doang. Iya, jadi gini bang, kita kan ini mempromosikan kebudayaan. Betul. Iya kan? Iya. Kalau di Jakarta kan tadi ada topeng. Ada topeng. Ada ondel-ondel. Ada lenong. Itu keseniannya bang, ada gambang kromong. Gambang kromong. Ya kan? Terus? Ada tarian. Apa? Palang pintu. Palang pintu. Iya. Saya mikir dulu. Ya, nah kalau di Bali ada tuh tari kecak. Tari apa? Tari kecak apa kecak sih pak? Kecak. Ya. Ya. Nah, itu kesenian Bali. Itu kesenian maaf kalau salah. Iya. Tari. Tari. Cak. Kecak. Ya. Tua. Dah. Tari kecak. Terus ada apa lagi bang? Ada barong. Iya. Barong. Itu dari Bali. Dari Bali. Nah, di Bali kalau kita jalan-jalan gitu kan, oh beli pai susu, ya kan? Itu makanan. Itu makanan, snack. Kulinernya Bali. Kalau makanan, saya lihat ada yang diguling. Nah, itu. Hah? Nasi gul, iya itu, nasi guling. Iya, pokoknya abang gak makan dah itu. Kok gulingnya doang? Iya. Ini kita panggil iya, kok. Nah, dari Jakarta ada juga bang. Apa? Nah, untuk lebih jelasnya, nih kita mau undang salah satu bapak dari Dinas Kebudayaan. Iya. Hmm. Yang tahu banyak. Yang tahu banyak. Jadi nanti dia nanti yang jelasin. Iya. Makanan di Jakarta itu apa. Iya. Terus terbuatnya dari apa. Pokoknya nanti dia tuh yang ngejelasin. Dia tahu nih. Iya, ini kita panggilin bang. Yuk. Bapak dari Dinas
kebudayaan. Tepuk tangannya. Tepuk tangan. Kebetulan sudah datang bapaknya. Iya. Nah, tunggu. Bapak ngapain di sini? Bapak Dinas Kebudayaan. Bapak masuk lagi. Hah? Bukan bapak. Marina. Iya. Tadi Mpo manggil dari... Bapak dari Dinas Kebudayaan. Kok yang nyampe, tukang bapia? Nah iya, makanya. Salah orang. Bapak, salah. Maaf. Iya, maaf. Salah. Maaf, ya. Kita ulang lagi, Bang. Kita undang lagi, dong. Salah. Iya, kita undang lagi. Tunggu. Mohon maaf banget. Nih kita mau undang Bapak dari Dinas Kebudayaan. Silakan Bapak. Maju. Silakan. Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Bapak nyari sampah. Saya panggil Bapak dari Dinas Kebudayaan. Bapak dari Dinas Kebudayaan, sekarang saya tanya. Iya. Oh, bilang dari tadi. Setahu saya bukan. Mbok, ngomong aja, Mbok. Ah, Bli. Saya panggil Bli. Ini Bli. Ayo, apa? Mbok. Bapak? Ini Bli. Nah. Bli bapia. Lah, emang bener tukang bapia ini, Bang. Bunyi. Ngucapin dulu ah. Oh iya, silakan ya. Pak. Iya, siap. Silakan. Suara mongi semeton saking Bali. Ya artinya. Kenapa kabare? Hah? Kenapa kabare? Iya. Lah awalnya mau bener. Bener. Lah ujungnya kabare. Bisa? Iya, dong. Ya, gue juga boleh nemu. Iya, nemu di belakang. Iya, belajar namanya bahasa mah nggak boleh kita nggak pelajari. Iya, betul. Walaupun kita orang Betawi kan sama-sama kita orang seniman. Iya. Saling bantu-membantu. Iya. Saling tolong-menolong. Hmm. Bersatu kita teguh. Bercerai. Kawin lagi. Iya. Bersatu kita teguh, bercerai runtuh. Itu mah rugi. Kalau kawin lagi untung. Iya ya, benar juga. Ya kalau gitu ajak gua ya. Pak, ayo tanggung. Pak, iya kan kita alhamdulillah bisa ya, hadir ke daerah Bali. Iya. Ini udah berapa kali kita kemaju undang nih? Ini yang ketiga, Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang Bali sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Mudah-mudahan kita tahun depan bisa kembali lagi kemari. Amin. Luar biasa, Pak. Bukan cuma kesenian budaya Betawi aja yang maju. Iya. Bali pun kesenianya luar biasa. Luar biasa, Bang. Kita aja sampai ke luar negeri, ya, Bang. Apalagi Bali. Apalagi Bali. Sering dia mudah-mudahan. Iya. Ke Prancis mudah-mudahan Bali. Mudah-mudahan Prancis. Iya. Dia ngojek. Lah, ngojek. Saya kira ngambilin kesenian. Iya, pokoknya kita terima kasih sama warga Bali yang luar biasa. Berarti kita ini tukang dengung tari. Tari yang kita kenal zaman dulu ini tari kecak. Iya, tari kecak. Iya, cak. Saya udah lama juga, Bang, tari kecak. Dulu. Bisa ya? Maaf. Ini bukan tari kecak, kata saya, Mak. Tari apa, Bang? Ini mau orang setruk. Bukan tari kecak. Larinya yang benar. Ini dia tari kecak. Kata juga apa? Bagus. Kesurupan pun saya mau. Iya. Pok, saya mau. Dokter sakit ya? Iya. Nanti minta urut. Pok, tarik balik kan matanya pada dibuang-buang. Nah, dibuang-buang. Maksudnya gimana tuh dibuang-buang? Nih, coba tadi lu bisa nge-musik balik? Pecah, tarik pecah. Bisa gak? Coba. Ayo. Emang orang lu gak bisa? Iya.
pulang jangan naik kapal ini. Terus naik apa? Naik tongki gue seret. Seret kencang. Pakai mulut. Terus diapain bang? Pakai musik. Nih asa gue nari. Musiknya diapain? Asa gue nari lu ngikut. Bali ada Bali. Tapi ada Bali. Bali ada.
studio yang terakhir kemana? Ada Rengginang, Bri. Oh, Jajah Hina. Oh, iya. Namanya Rengginang Jajah Hina. Nah, ini Jajah Hileng. Ada es Selendang Mayang. Selendang Mayang. Itu kalau dulu, Selendang Mayang. Ada lagi yang namanya apa? Kebang Goyang. Iya. Ada lagi Kerak Telur. Ya. Wow. Ya, pokoknya beli kalau ke Jakarta nanti saya siapin kerak telur. Ya. Semua ini beli, mau makan berapa biji? Ini salah satu. Nah, kalau gak ada kerak telur, kerak ilang. Ini salah satu adonan kue Betawi kita, cucur. Pokoknya beli kalau ke Jakarta, telepon saya ya. Iya. Kalau gak, Pak Cebok. Sen, apaan? Hah? WhatsApp. Iya, WhatsApp, iya. Mudah-mudahan orang Bali tambah sukses terus. Amin. Tambah maju terus di budayaannya. Kita di sini alhamdulillah sudah apa? Berapa kali kita tampil? Tiga. Mudah-mudahan silaturahim kita jangan hilang ya, Bli ya. Tahun depan lagi ya, Bang. Tahun depan insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan panjang umur, Bli ya. Nah, di sini Pok bukan cuma kita doang di bertiga. Iya. Ada lagi tarian. Iya, tapi ini kita mau selingin nyanyi dulu, Bang. Oh, gitu. Iya. Lagu apa? Ikonnya Jakarta, ondel-ondel, Bang. Ondel-ondel tahu, Pak. Tahu. Kita sekarang menyanyikan lagu ondel-ondel ciri khas lagu Betawi. Ondel-ondel, 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 ond
Match. Ah? Match. 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 Oh. Lu bisa gak bahasa Inggris? Iya. Ajak ngomong. Ajak ngomong. Jangan dulu, lu ajak saya. Iya. Ajak ngomong. Halo, Mr. Good evening. Sorry, what is your name? Match. Match. Matias. Oh, okay. Nice to see you. Selamat malam. Okay. Bangkok. Austria, negaranya sukses, maju. Oke, Michelle. Bang. Alhamdulillah dari Dinas Kebudayaan. Yang mewakili tadi Bapak. Iya, itu tadi. Tadi juga itu. Pembimbing. Tuh. Terima kasih juga Bapak. Oh, iya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya Bapak. Iya. Sudah mundur aja. Dinas. Yang mewakili dari Dinas Kebudayaan Bali. Oh iya, terima kasih Bapak sudah hadir. Yeah. Bapak terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat ya. Amin. Terima kasih Mister. How are you? Hey, diem aja lo. How are you? Baik. Kasihan nih mamang saya. Ampun. Ya Bang, dah kita lanjut lagi Bang. Apa? Ini kita masih ada tarian. Masih banyak. Karena kita bukan apa-apa, besok harus kita kembali ke Jakarta. Sebenarnya ini ngaruh banget besok. Sebenarnya gini. Iya. Gua sebenarnya maaf kemarin itu dibilangin sama ini. Siapa? Amarai. Iya. Dari Bunda Ami. Ya. Gua sebenarnya nggak bisa kemarin. Gua sebenarnya ada acara mah kemana? Ke Malaysia. Ke Malaysia. Tapi karena ada kemarin kembali, gua pentingin kembali. Asik. Kamu harus gitu bang. Malaysia gua batalin. Itu acara di Malaysia emang ngapain pakai batal? Emang enggak diundang gua. Pakai gua ngapain? Yang bisa enggak usah dibilang ya, tapi kata saya dengar Bang Haji diundang ke Malaysia enggak di tukang sunat nyunatin kuping ini. Gua enggak diundang makanya gua kemari. Oh iya. Iya, udah habis ini ada apa lagi? Ada tarian Bang nih. Apa? Namanya tari Nandak Ganjet. Ini juga Betapi. Oh, jadinya macam-macam tari itu judulnya beda-beda ya? Beda-beda. Ada Nandak Ganjen, tadi ada Topeng Samba. Iya, awalnya Laras. Sekarang Nandak Ganjen. Oh, Nandak Ganjen. Ini ada sinopsisnya, Bang. Apa tuh? Tari Nandak Ganjen merupakan sebuah karya tari kreasi berpijak pada kesenian Betawi. Bercerita tentang gadis remaja Betawi yang beranjak dewasa. Canda dan tawa selalu menghiasi hari-harinya dengan gaya yang genit, dalam dan menarik perhatian, dan terbersit dalam sebuah pantun. Buah cempedak, buah durian. Cakep. Sambil Nandak cari perhatian. Dia Nandak. Nandak Gaya. Yo, silakan. Thank you.
yang sayur santan daripada ayam ngelamun, mendingan nanda ganjan. Sejenak ya, Bob. Iya, mendengarkan sambutan dari Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi ya. Oleh Bapak Haji Beki. Iya, diwakili ya. Diwakili? Iya. Diwakili ya, Bang? Iya, kalau gitu langsung, Bang, ini oh, ada langsung. Beliau hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kami persilahkan, iya. Bapak. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Arum Gunawan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Selamat malam, Pak. Yang terhormat teman-teman mungkin dari Dinas Pariwisata juga ada. Teman-teman rombongan dari Jakarta, ini dari Sanggar Ratnasari. Kami juga sebetulnya ditemani dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Cuma tadi lain mobil sehingga saya kira sudah saatnya sudah tiba ya. Yaitu Pak Rusmantoro dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Pak Tony Bako, Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kepulauan Seribu, Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian juga kami dari LKB ditemani dari Agama Budayaan Betawi, Pak Yahya Andi Saputra, Budayaan Betawi, dan teman-teman lainnya. Kami dari Lembaga Kebudayaan Betawi mengucapkan terima kasih pertama kepada Dinas Kebudayaan Bali yang telah
memberi kesempatan kepada sanggar binaan dari Lembaga Kebudayaan Betawi untuk tampil di Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun ini. Tentu saja ini satu kehormatan dan kami sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena bagi sanggar-sanggar kami di Jakarta ini merupakan satu event yang sudah sangat melegenda bagi upaya-upaya pelestarian dan pengembangan seni di tanah air. Bukan hanya di Bali, tetapi juga termasuk kami di Jakarta. Dari 44 penyelenggaraan, itu membuktikan bahwa Pekan Kesenian Bali ini sudah demikian mapan. Walaupun kemarin 2 tahun pandemi ya, kita sempat istirahat. Dan alhamdulillah, mulai tahun ini Pekan Kesenian Bali kembali digelar. Bagi kami di Lembaga Kebudayaan Betawi dengan sanggar-sanggarnya, tentu saja dengan anak-anak kita yang tadi masih usia sekolah dasar, ini bisa banyak belajar dari Pekan Kesenian Bali. Bukan saja dari para senimannya, para pengelola sanggar, dan juga tentu saja dari sisi pemerintah daerah untuk belajar bagaimana menggelar satu event berskala internasional seperti di Bali ini. Karena terus terang saya aja agak surprise Pak Gunawan tadi. Masuknya aja sudah luar biasa. Karena itu tentu ini menjadi pelajaran buat kami di Jakarta mengembangkan seni budaya Betawi khususnya dan budaya-budaya lain yang ada di Jakarta seperti di Bali ini. Bagaimana kesenian dan kebudayaan pada umumnya bisa bukan saja menjadi ajang untuk katakanlah warga masyarakat untuk datang menyaksikan, tetapi juga dengan demikian maka sektor lain ikut tumbuh berkembang seperti misalnya ekonomi karena UMKM-nya, kulinernya, kerajinannya luar biasa. Pak Gunawan, tadinya saya santai-santai saja, kebetulan tadi agak kosong. Ini produk Bali yang saya pakai ini. Karena tadi sempat mampir di Krishna. Dan alhamdulillah malam ini selepas ini kami juga diundang oleh Aji Krishna untuk ke kediamannya. Terima kasih juga Aji Krishna yang sudah mengundang kami untuk bisa hadir di kediamannya malam ini. Kebetulan teman lama Pak Gunawan. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih dan kepada adik-adik yang nanti juga tampil tarian. Dari peristiwa dari malam ini kita bisa belajar kembali dan untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan motivasi kita untuk terus maju. Saya kira itu saja, sekali lagi terima kasih, selamat malam, dan selamat menyaksikan pertunjukan berikutnya. Terima kasih Bapak. Pok. Ya, Bang. Itu Abang Becky. Abang Becky dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Ini Bapak kita, iya. Abang kita. Iya. Pok. Tadi Abang Gita ngomong katanya mampu di mana tadi? Baju. Krishna. Iya. Berarti tadi saya mampu udah ditanya ukurannya apa? Oh, udah ditanya mau dibeliin. Ukurannya apa emang? Saya L kali. Hah? L. Ya, udah disiapin di belakang, tenang aja. Hah?
Udah ya. Ada di belakang. Udah. Bapak udah dari Krisna, kita belum ya? Kita belum. Iya, kita belum. Kita kalau kesana ajak lagi ya. Iya. Ya. Jangan lupa diamplopin. Hah? Buat belanja. Iya, cuma. Karena zamannya di tepek. Di tepek. Iya. Iya. Ya. Ini kan masih ada. Kita lanjut lagi. Kita masih belum selesai ya, Bang. Jadi betul. Ini para penghuni Bali jangan marah dulu. Penghuni. Iya, penduduk. Oh, belum ngomongnya. Nah, kalau dulu bilang penghuni, Bang. Ya, masih banyak rangka yang acara, Bang. Iya, ini kita selingin sama lagu lagi, Bang. Lagu lagi. Ini lagunya masih dari Jakarta. Dari Jakarta. Yang mau nanda, ayo. Silakan. Nggak apa-apa. Ini judulnya Bibir Merah. Bibir Merah? Iya. Oh, Bibir Merah. Kenapa tau Bibir Merah? Bibir Merah? Semengken. Kok ini bibirnya nggak merah? Pas aku. Hah? Ya, yuk kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu. Iya, mau merah tarik. Iya, Bibir Merah. Tarik yang mau narik. Yang mau nanda. Iya. Iya. Boleh. Ayo, Bang. Ayo. Semangat. Thank you.
dan Ibu. Terima kasih. Sami-sami. Suksma, suksama. Ya, terima kasih aja. Suksma beli. Iya, abang Benny juga. Iya, iya. Ya. Alhamdulillah mau nemenin. Mau. Semangat kan gitu ya. Ini mau meriahkan pesta kesenian Bali. Iya. Yang ke berapa, Bang? Baca itu, Bang. Yang agak bisa dia pasti. Mohon maaf, oh. Biasanya gua kalau baca pakai kacamata baca. Oh, jadi sekarang ini nggak bisa. Kalau pakai kacamata bisa. Kalau pakai kacamata baca enak. Bisa. Nah, kacamata yang baca, gua yang dengerin. Enak kacamatanya yang baca. Ini pesta kesenian Bali yang ke-4, Bang. Alhamdulillah. Ya. Biar kedepannya sukses. Betul. Maju lagi. Ya, Boy, ya? Iya. Yeah. Jadi aja ngomong, ini ngadepin orang dia aja. Itu saya lagi nih. Apa, Bang? Iya. Nyanyi. Menari. Iya. Iya. Oh, ini masih ada tampilannya, Bang? Ada tampilan lagi. Ini udah jauh dari rundown. Iya. Ayo, kalau gitu, Pak. Jadi tinggal nunggu ini apa, Bang? Gitu. Enak di sini kita ngelenong dulu. Iya, ada kesenian lain ya, Bang? Iya. Namanya lipet gandes. Iya, topeng. Iya. Lipet ganda. Lipet ganda. Iya. Gitu aja ya. Usah kelamaan lu. Buruan ya. Iya. Mari sama-sama kita saksikan lipet ganda. Umurnya 7 bulan.
belajar di mana? Di sanggar siapa? Di Ratnasari. Sanggar Ratnasari. Asuhan dari? Bingung. Ayo bingung. Ayo bingung. Ini asuhan dari Lembaga Kebudayaan Betawi DKI Jakarta. Begitu. Anak orang gak perlu stres kah? Iya, gua gak di jantungan doang. Makasih ya Neng. Ya ini saya nanya, yang ondel-ondel ini. Ayo gini-gini ya Bang, walaupun ayo gendut nih, ayo bisa goyang. Bisa goyang? Yo coba, gua pengen tahu goyangan gerakan tari apa yang lu bisa. Ayo bisa parkour Bang. Coba. Itu tiba begitu aja nyombong, gue juga bisa goyang. Coba. Emang lu doang. Coba. Liatin gue goyang nih. Emang gue goyang banget nih. Goyang. Ya, gedein bang. Udah deh, takut encok. Malu apa umur bang? Iya, faktor itu. Ini bisa goyang juga yang ini. Bisa. Aku lupa nama siapa. Kamu siapa? Namanya ada dua bang. Serakah lu. Suka-suka aja. Ya, aku ngikut aja. Ada yang jelek, ada yang cakep. Yang cakep. Adil. Cakep. Yang jelek. Abang. Cakep, saksinya gua. Waduh. Waduh, giliran jeleknya jadi saksi. Waduh. Emang muka lu mah dari dulu gak pernah cakep, jelek mulu mah. Iya, begini. Buka jelek tapi rezeki kota dong. Kota dari mana? Nah buktinya ada di kota Bali aku. Utang belum bayar. Wayo. Ini namanya Adil. Iya yang sekarang yang ini. Kayaknya juga punya dua nama bang. Iya lagi begitu tak aja loh. Emang apa sih? Jadi orang mah kudu prinsip, pakai prinsip. Ya ngaku, gua pencet nih, ngaku. Dari mana ini? Ayo. 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 Iya, siapa namamu? Ada dua. Iya. Ada yang lama, ada yang baru. Ada yang lama? Ada yang baru. Kalau yang baru? Yang baru belum ayo bikin. Kalau yang lama? Udah gak berlaku. Ini pada ribet-ribet sama nama. Nama aslinya maksud saya. Nama asli Aye? Iya. Siapa ya? Juga lupa kok. Iya, gua saksinya. Gua punya nama. Gue juga punya nama. Emang nama kan? Pendek, nama panjang. Nama pendek? Nama pendek gue Bang Gois. Nama pendek? Gois. Gois? Iya Bang Gois. Bener pendek, Gois. Iya, Gois. Kalau yang panjang? Gois! Aduh, lagi. Nama pendek? Aduh, lagi. Lu gak dilihat-lihat lagi. Yang pendek? Bang Gois. Yang panjang? Gois. Pulang Tom. Gois. Pulang, bininya gak diajak main papol ini dia. Oh jadi namanya udah saya tahu semua. Hei, monyong, sini nyong. Enak aja lo, sini lo Tom. Sini lo. Cukup kan galak amat ya. Sini. Cukup ini galak. Enak buat gue dikeroyok. Neng, masuk ya. Besok sekolah ngantuk ya. Besok hari Sabtu. Hah? Sekolah di Jakarta, sekarang dia ada di Bali lagi cuti. Besok hari Minggu. Orang sabayaran harus sekolah sebulan. Bener, full. Gak full, masa sekolah gak sebulan. Nah, tapi hari Minggu. Masuk aja. Oh, jadi ikutin bayaran? Ya iya. Yang ngajar siapa? Yang ngajar kuntilanak. Lurus. Ya, masuk, Neng. Ya. Masuk. Besok sekolah ngantuk loh. Iya, coba itu. Udah ayah orang ditinggal lagi apa? Oh itu dia jadiin. Ini di mana ya? Lah di mana? Makanya belajar beli hording. Gue lah sombong. Ya gue bukan ngomong sombong. Nih. Apa? Ini punya siapa nih? Oh. Nanti selesai gua kaya dibongkar nih. Oh ini salah satu warisan Bang Haji juga. Bongkar nih nanti nih. Iya ini punya abang. Bongkar. Iya punya abang. Gak tahu punya siapa. Mau kemana? Lu jangan jadi orang suka ngambek banget. Lu akan apa-apa ini sayang kan susah di Bali.
Beli. Ya, bukan itu mah, bukan beli itu mah, itu mantan kita dibeli. Ini bukan beli, ini bukan beli, mutang. Ya. Neng, tadi gue dengar lo katanya bisa goyang. Ya. Emang lo bisa nari apa aja? Banyak bang, gak bisa nari. Ah, tarian apa? Goyang dumang. Bagaimana goyang dumang coba? Ayo goyang dumang. Lu goyang. Lu kalau goyang berisik. Kalau sepi. Nah kalau gua saya berisik apa? Berisik. Ada apa? Kalau ceng gereja. Oh bisa goyang nari Betawi, goyang Betawi. Tarian Betawi, goyangannya. Ada kayak goyangannya tadi Betawi apa? Ya. Ya apa terserah lu. Iya, topeng samba ya. Kek, topeng samba kek, topeng sambel kek. Iya, iya lah. Itu musik, salah satu. Musik. Salah satu gerakan. Gerakan di tarian topeng samba goyangannya. Samba. Sekarang gini, berdua sini. Ah, kenapa lu berdua bisa menari samba dan bisa nari Betawi? Apa alasannya? Gua tanya. Karena belajar. Iya, belajar gua tahu, oh, belajar. Tahu. Maksudnya untuk apa lu belajar tari Betawi? Untuk melestarikan budaya. Cakep. Kasih ya, Bang. Ya, sekarang budaya Betawi apa aja yang bisa dilestarikan keseniannya selain tari-tarian? Nah, iya. Main gambar kromo. Ya. Terus. Apalagi? Apa? Jangan tahu, cengar cengil aja lo. Topeng, selain topeng apa lagi? Lengong. Bukan apa-apa, ada bang kita nih, bang Bois. Nah, biar gak jangan salah. Kudu tahu sedikit-sedikit. Sedikit. Ya, ya cakep, yang jelek monyong. Nah, yang penting kita bisa melestarikan kebudayaan Betawi. Iya, betul. Tari banyak, tapi jangan sampai ditinggalkan kebudayaan Betawi, lestarikan terus kebudayaan Betawi. Ya. Kalau bukan orang Betawi yang menjaga, siapa lagi? Betul. Terus sebagai generasi penerus harus bisa meningkat, bisa melestarikan dan menjaga kebudayaan Betawi, ya? Betul. Oke. Okay. Ya, terima kasih Neng Ade ya. Ya. Udah? Ya. Oke? Okay. Ya. Terima kasih Neng. Saul. Ya. Ya, Deja. Ya. Kasih ya. Ya. Ya, kembali habitatnya. Ya, hati-hati jangan lama-lama. Jangan lama-lama ada... Ya. Iya. Makasih, Mpo. Makasih, Bang, ya, ya. Atas penampilannya tadi. Makasih. Ikramnya apa? Hipet Gandes. Ya, makasih. Iya, Bang. Halo, makasih. Eh, bareng-bareng, makasih. Iya, makasih. Yang ada nama pendek, nama panjang, ya? Makasih, Bu. Iya, Bang. Makasih, Bang. Nama pendek, nama panjang. Bang, kalau di sini, Bang. Bang, sawerannya mana, Bang? Sekali lagi buat pimpinan grup Ratnasari, yaitu almarhum Bapak Entom atau Supirman, kita doain supaya Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya, dilapangkan kuburnya, disatukan dengan kaum muslimin dan muslimah. Itu aja dari saya, Bang Bois, makasih banyak udah hadir. Soalnya baru kali ini nih, saya ingat Bang Bois ya, pada hari belum pernah lihat. Belum pernah lihat, udah lama.
sinetron walaupun abang kita ini kenal gitu nih. Ini mereka pernah syuting film Anak di Jalanan. Anak di Jalanan. Di Jalanan. Judulnya film sinetron Anak di Jalanan. Iya, di Jalanan. Di lampu merah. Nah. Pernah main sinetron juga. Banyak, iya. Ada apa? Sinetronnya yang ada di RCTI. Di RCTI belum? Ikatan Tali Plastik. Ini dia, ya. Tari Kuat Waktu. Ya, selamat menyaksikan. Persembahan terakhir ini surprise.
Oke, surprise. Iya. Sekarang gini, Komar. Kita ngucapin ya. Kan ini closing kan? Ada lagi? Oh, belum. Ini siapa, Bang? Salah satu dari pelatih dari grup Ratnasari, Bapak Ibu. Saya dikenal Ibu Ami, tapi kalau kita panggilnya Bunda Ami. Bunda Ami, tapi dikenal di sini Ibu Sugeng ya. Ibu Agung. Istri daripada almarhum Bapak Sukirman alias Bang Entong. Ya, ini asli orang Betak, orang Bali. Bali. Jadi ini ada surprise-nya hasil dari Bunda Ami. Oh, ini karya cipta dari Bunda Ami. Buat masyarakat Bali, kita sungguhkan karya kreasi ya dari Bunda Ami. Apa tarinya Bunda Ami? Oke, ya saya mohon dengan hormat Bapak Beki diharap dan ya. Saya mohon izin Bapak Beki dan ya mohon izin Bapak. Iya, terima kasih Bapak ya. Mungkin ada kesan dan pesan dari Bapak. Nggak usah. Ya. Ya, kita abadikan foto bersama. Ini kita tampilkan persembahan terakhir dulu ya. Baru habis itu kita closing.
kepada Bunda Ami. Dari almarhum Bapak Sudirman, yeah. Yang